Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Sofian dari CPA System. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara meroot HP Android. Caranya adalah pertama-tama download yang namanya Kingroot. Nama aplikasinya untuk meroot Kingroot. Nah ini ya. Nah ini bisa kita klik untuk mengunduhnya. Karena saya sudah mendownload, maka di sini mendownload lagi. Nah, saya batal. Ceritanya saya sudah terdownload. Sekarang kita cek di downloadan. Nah, di unduhan ya, kita cek. Nah, di sini ada ya, Kingroot. Kita klik double klik dua kali. Nah, maka di sini ada perintah untuk install. Klik berikutnya. Berikutnya lagi. Lalu klik tombol pasang. Di sini ada perintah mau dipasang di mana. Nah, saya di kartu SD saja. Nah, di sini ada, karena ini root ya, root bisa membahayakan sistem, maka ada peringatan seperti ini. Maka kita klik tetap install saja. Tunggu sampai selesai. Selesai ya. Kita akan buka aplikasinya. Centang, oke, baik, tombol coba ini, kita cek apakah, nah ini udah terinstall ya. Sekarang kita buka Kingroot-nya. Nah, rencananya kita akan memberi hak akses root pada aplikasi Distigger. Sini ya, Kingroot akan memeriksa dulu model HP-nya.
Nah, di sini di izin lanjutan kita klik izinkan root. Kita kembali, apakah aplikasi di Digger sudah bisa root? Nah, di sini ada pesan ya, kita izinkan di sini. Maka kita dengan memberikan root, akses root kepada aplikasi di Digger ini akan apa? Memberikan full. Bisa men-scan file yang semua file, nggak hanya gambar yang bisa kita recovery. Tetap, misalnya. Sekian tutorial cara meroot aplikasi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.